Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udhu billahi s-sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqawm yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang yang beriman, saya selalu menyatakan kalau seruan ini disampaikan Allah dalam Al-Quran, itu sasarannya adalah orang yang sudah terbuka, sudah menyatakan diri tunduk, patuh, ikut, menerima terhadap Islam, meyakini atau menerima Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai satu-satunya ilah, ilah dalam semua urusan hidupnya. Kalau dia sedang punya masalah, maka solusi makernya Allah. Kalau dia sedang ingin melakukan peningkatan diri, maka mentornya adalah Allah. Kalau dia sedang sakit, maka penyembuhnya adalah Allah. Kalau dia ingin dapat rezeki banyak, maka dia mintanya sama Allah, karena dalam keyakinannya Allah lah pemberi rezeki. Kalau dia sedang mengalami kesulitan, kesusahan, dizolimi oleh orang-orang yang lain, maka dia meyakini bahwa dengan cara bersama Allah, menghidupkan syariat Allah, maka dia bisa melawan atau menumbangkan kezaliman yang tengah terjadi itu. Seorang yang menyatakan dirinya beriman adalah seorang yang meyakini di semua urusan hidupnya Allah segala-galanya. Kalau pakai bahasa jargon, Allahu ghoyatuna, Allah lah tujuan kami. Jadi kalau kita mengaji, kita di sini, kenapa? Karena Allah. Saya memberi tausiah, kenapa? Karena Allah. Kita meninggalkan rumah kita, datang kemari, kenapa? Ya karena Allah. Terus besok pagi kita pergi bekerja, kenapa? Karena Allah. Kita tidak pernah menghentikan sebab-sebab aktivitas hidup kita kecuali memulangkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, kalaupun dia berjalan ketemu gelombang, dia tidak takut. Kalaupun bekerja, dia ketemu dengan orang yang kemudian mengira bahwa harta atau rezekinya di tangan atau di genggaman orang itu, dia tidak peduli. Ada kisah menarik pasca 212 tentang seorang yang bekerja di satu perusahaan yang dimiliki oleh orang Cina. Ini sedang beredar di sosial media beritanya, dan sepertinya sahih. Orang ini bergaji pokoknya adalah 15 juta. Enggak banyak-banyak amat, tapi juga enggak bisa dibilang sedikit. Kelasnya sudah kelas menengah ke atas. Fasilitas dia ada mobil. Pasca 212, sang majikan ngajak dia ngobrol. Sampai pada kesimpulan, sebenarnya yang salah ini bukan Ahok. Ini kena sebab Majelis Ulama Indonesia memprovokasi masyarakat muslim. Jadi yang salah itu ya MUI, kata si Cina itu. Ini kami sedang kumpul dan konsolidasi untuk ngasih tahu sama masyarakat bagaimana caranya supaya masyarakat itu paham masalah sebenarnya bukan di Ahok tapi di MUI. Anak muda ini langsung rogoh kantong, keluarin kunci mobil, taruh di meja. Cek, ambil balik ini mobil. Saya resign. Gak ada bahasa begini, tidak mau membantah apa semua. Kenapa? Karena saya tidak mungkin bisa bekerja
kepada orang yang dia mendukung, menolong, berteman, dipimpin oleh penista agama. Dia tinggalkan kantor. Ini salah satu cerita yang tersisa, bukan tersisa, yang muncul pasca 212. Kenapa? Rezeki bukan urusanmu, Cek. Rezeki itu urusan Allah. Dan itu sudah diatur dari dulu. Saya cuma enggak tahu saja. Saya belum lahir, rezeki sudah tuntas. Saya sudah agreement, sudah menandatangani agreement itu, perjanjian. Jodoh saya, hidup saya, mati saya, rezeki saya. Tapi kan kita harus bekerja keras, Pak. Ya, itu ikhtiar. Beda dengan cerita rezeki. Saya sudah berapa kali kalau di majelis ngaji kita subuh, saya sering bilang, antara rezeki dengan ikhtiar, sebenarnya kalau pakai otak, nggak nyambung, Pak. Saya sering ambil yang paling frontal itu adalah kisahnya Siti Hajar. Ketika mencari air untuk minum dia dan anaknya, larinya antara Sofa dan Marwa, airnya nggak muncul di situ, dan nggak ada hubungan dengan ikhtiar dia. Airnya muncul di dekat Ka'bah sekarang, dan disebutlah sebagai air Zam-Zam. Seluruh dunia, orang cerdas sekalipun, penulis sejarah manapun, semua sepakat bahwa Zam-Zam tidak muncul atas ikhtiarnya Hajar. Loh, jadi gimana ceritanya? Kenapa Zam-Zam bisa muncul? Hajar sampai 7 kali pundar-mandir, kenapa harus Sofa dan Marwa saja? Kenapa nggak pergi ke bukit lain? Nah, ini pelajarannya sudah pernah saya sampaikan waktu kita mengaji subuh. Tapi yang pasti, Allah memang nggak nurunin rezeki asal-asalan. Dia lihat i'malu, kerja kalian. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat usaha kalian. Begitu. Artinya, udah ikhtiar itu kerja kalian, rezeki urusanku. Iya, nanti kalau ternyata rezekinya enggak betul, saya sudah capek ikhtiar, ternyata tidak seperti yang saya harapkan, gimana ya Allah? Jangan takut. Kalau sudah urusanku, catatan kan aku yang pegang. Karena mau pakai bahasa kampung begini, Ibu. Perjanjian kita waktu kita masih belum lahir itu, yang megang kan Allah. Kita udah dapat bocoran enggak? Kita enggak dapat bocoran. Kalau kita enggak dapat bocoran, Allah mau rubah, siapa yang tahu? Bukankah ada perubahan pada takdir dengan doa? Apa iya? Iya. Terjadi satu gempa besar di satu daerah, saya khilaf namanya Pakistan. Gempa ini akhirnya meruntuhkan satu bangunan, tapi menyisakan satu orang yang tidak, jangankan dia pada posisi terbunuh atau mati, senggolan luka saja tidak ada. Padahal dia di dalam reruntuhan bangunan itu tidak terluka. Ketika dicek kenapa? Ketika gempa terjadi, dia langsung banyak istighfar kepada Allah. Kemudian dia duduk terus-menerus istighfar kepada Allah. Keluarganya semua binasa, tinggal tersisa dia. Ini urusan siapa menyelamatkannya? Kan bukan urusan dia, Ibu. Urusan Allah. Saya pernah cerita ketika Banjarnegara longsor tanah, bukan cuma orang yang ditimbun, tapi rumah tertimbun. Bahkan beberapa rumah di dusun itu, kemudian rumah itu pada posisi yang sudah tenggelam dengan tanah. Ada satu anak muda yang 8 jam di dalam tanah, tapi selamat. 8 jam logikanya kayaknya sudah gak bisa selamat. Apa usahanya? Ketika ditanya di stasiun televisi, dia bilang, saya banyak istighfar, Mas. Kemudian tangan saya berupaya untuk mencari celah bisa keluar. 8 jam bukan karena sebab ditemukan setelah digali, tapi tangan dia bisa menemukan jalan keluar. Sekuat apa sih di bawah timbunan tanah? Ini yang sering saya bilang, ini wilayahnya bukan ikhtiar lagi. Tapi ini wilayahnya meyakini.
Seperti itulah saya sedang yakin bahwa Allah tengah mempersiapkan generasi baru di republik ini. Ada episode baru, Ibu. Kalau Ibu enggak ikut, kasihan. Kalau Bapak enggak serta, wah, rugi, Pak. Generasi baru ini akan memimpin republik ini. Generasi baru ini akan menerjang, menghancurkan orang-orang yang mencoba merampas tanah negeri ini. Generasi baru ini adalah generasi yang tidak akan rela satu butir pasir pun dijajah oleh orang lain. Generasi baru ini adalah generasi yang punya izzah. Mereka bergerak bukan karena mereka ingin cari makan. 212 kemarin ada tarbiyah penting sama kita. Tarbiyah itu pendidikan, Ibu. Allah sedang mendidik kita untuk punya mentalitas memberi, mentalitas berkontribusi. Bukan aktif dalam sebuah event lantas pikirin, saya bisa dapat apa ya dari sini. Tidak seperti itu. Yang muncul adalah orang terbang dari Medan ke Jakarta minimal menghabiskan uang per orang minimal, saya bilang, 2 juta rupiah. Bapak ngerti gak bahwa sebenarnya tengah terjadi pergeseran luar biasa di republik ini yang diwakili oleh kelompok menengah Islam. Jadi kita gak nengok orang-orang yang kemudian dia gelandangan. Lihat tadi pagi subuh, ada bapak yang subuh ke Masjid Agung. Coba, mana lebih banyak parkir sepeda motor atau mobil? Mobil. Diwakili oleh kelompok menengah. Ini belum ada yang mau bahas serius ini. Ketika perubahan, dulu waktu pertama dakwah Nabi, itu yang ikut pertama anak kecil, nenek-nenek. Sementara kelompok menengah gak ikut. Padahal kalau saja kelompok menengah ke atas ikut, dakwah Nabi tentu akan jauh lebih lancar lagi. Itu yang terjadi dulu. Siapa kelompok menengah yang dimaksud? Pada barisan Nabi waktu itu paling ada Abu Bakar. Pada barisan Nabi muncul masih anak muda, belum jadi pengusaha hebat, Abdurrahman bin Auf. Bisa dibilang masih remaja waktu dia muslim. Tidak ada politisi hebat di situ. Tidak ada seorang leader luar biasa di situ. Semuanya rata-rata masih kecil. Okelah, karena rancang bangun Islam itu akan berlangsung sampai sedemikian lamanya. Kelompok menengah di mana? Mereka wait and see. Bahkan sebahagian besar mereka ikut menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abu Lahab, di situ ada Utbah, di situ ada Syaibah, di situ ada Abu Sufyan waktu itu. Mereka kemudian menjadi orang yang malah berulang kali berupaya menjegal dakwah Nabi. Subhanallah. Hari ini tidak, Pak. Maka saya hakul yakin. Dulu saya tidak percaya ketika orang mengatakan Indonesia akan menjadi imam pergerakan kebangkitan Islam dunia. Dulu saya tidak percaya, Ibu. Bahkan saya bisa membantah dengan dalil-dalil ilmiah yang saya pelajari atau saya yakini waktu itu. Hari ini saya berubah pikiran. Sejak kapan? Sejak peristiwa 212. Bagaimana saya tidak berubah pikiran, Ibu? Saya ngelihat berikut tidak sedikit orang yang disorong dengan kereta sorong. Ini orang sebenarnya lebih bagus tinggal di rumah. Ngapain ikut ke medan aksi? Bapak mungkin melihat viral satu foto di mana seorang anak muda cacat yang merangkak ke arena. Semangat orang bukan semangat ngemis datang ke sana, tapi semangat apa? Apa yang bisa saya kasih di sini? Sehingga kalau persoalan makan tidak sulit. Jauh lebih meriah kalau musim haji ada kontainer terbuka, mobil truk buka orang. Sekarang bapak jalan sikit saja kemana, bapak tidak usah, tidak jangan khawatir kelaparan. Orang berlomba bukan cuma nunggu, ngantar. Nah, satu, kalau butuh lagi kami punya. Subhanallah. Coba bayangin bagaimana cara kita belajar. Kalau tadi anak muda cerita ngasih sarapan pagi, mereka pergi ke sana kemari, itu proses latihan yang mereka lakukan.
Tapi bagaimana mentalitas orang yang memberi tapi tersenyum? Itu tidak bisa muncul ujuk-ujuk. Tiba-tiba ibu orang yang biasa tinggi hati, hari ini buka meja, buka lapak istilahnya, kemudian nyediain teh, kemudian nyediain makanan, kemudian nyediain kue, dan kemudian memanggil-manggil orang. Bukan untuk beli, tapi ambillah ini. Karena ini bahagian dari yang ingin kuberikan. Semua orang yang pulang dari sana, saya pikir kalau kita ada yang berangkat, itu sampai sekarang ruhnya bergelora itu. Proses pendidikan, pelatihan, pesantren kilat, itu butuh 1 minggu untuk membuat ruh orang bergelora. Ini hanya 1 hari Allah mentarbiah semua orang yang hadir. Gak sikit, 7 juta lebih. Kalau saya yakin, tadi kami bahas-bahas juga ada acara di rumah, saya bilang, kalau saya hakul yakin, malaikat juga ikut di situ. Ada teman saya ikut, kami duduk dari pagi, sekitar jam 7 kami keluar, kemudian kami duduk di tubuh patung kuda, kemudian lihat suasana, orang belum ramai sampai jam 9, masih ada celah. Mobil bisa jalan, panser masih bisa jalan. Tapi setelah jam 9 ke atas, Pak, sejauh mata memandang, orang semua itu. Kok tiba-tiba secara mendadak sekali? Masa gitu banyak? Coba bayangin kalau dari pagi sampai Jumat itu tidak ada hujan, cerah, panas. Apa yang akan terjadi? Orang yang datang itu bukan anak muda semua. Orang beruban banyak. Bisa pingsan. Ada satu yang sampai sekarang saya gak habis pikir, masih saya simpan itu. Sebelum 4.11 itu berseliweran SMS melalui sosmed WhatsApp untuk mengingatkan, sediakan ini. Itu sekian banyak item disediakan, salah satunya odol. Itu disuruh sediakan. Saya ketemu dokter, memang bilang kami yang menyebarkan itu. Tapi saya heran, kenapa mereka teringat odol di 4.11, Pak? Rupanya memang malamnya bakal terjadi kericuhan. Massa ditembakin dengan gas air mata, sehingga odol bermanfaat. Aksi 212, saya dapat kiriman WhatsApp yang ditekankan gak odol lagi. Demi Allah, saya sampai sekarang gak habis pikir itu. Yang ditekankan apa? Sediakan baju hujan. Walaupun ada yang bilang odol, tapi yang paling stressing, yang paling tinggi, sediakan baju hujan. Kok kemarin gak ada bahasa sediakan baju hujan? Kenapa sekarang minta baju hujan? Terus terang, demi Allah, sebelum berangkat saya mikir, apa maksudnya sediakan baju hujan? Istri saya bilang, Bang, ini item-item yang harus disiapin. Saya siapkan ya. Gak usah dibawa. Ya sudah, kalau memang abang gak bau, kertas sianu saja ditaruh. Tapi ini susiapkan untuk abang, kata istri saya. Apa yang disiapin? Salah satunya baju hujan. Memang tidak saya pakai, karena dia di tas adik saya, beda tempatnya. Tapi rupanya, kenapa harus sedia baju hujan? Memang satu hari, separuh hari itu, siapa yang ngirim WhatsApp itu? Itu yang sampai sekarang saya gak habis pikir. Kenapa tiba-tiba diingatkan untuk bawa baju hujan? Jam 7 pagi, hujan mulai turun rintik-rintik, langit tidak begitu panas. Sebentar cerah, hujan lagi. Sebentar cerah, hujan lagi. Ada yang menarik saya perhatikan, awan-awan itu berkumpal-kumpal datang, antrian mengarah ke tempat lokasi. Begitu nyampe, ngumpul, turun hujan, berhenti, turun lagi, berhenti. Begitu Jumat datang, Masya Allah, hujan tidak putus sampai selepas sholat Jumat. Tahu kenapa? Karena panitia sudah pening, kata Habib Rizik. Toilet yang disediakan gak cukup. Yang ada antriannya, itu antrian mau masuk toilet saja, itu sudah buat kita frustasi lah.
bagaimana kemudian bisa berwudu? Masya Allah, baru kita ngerti yang punya gawe bukan GMPF, Pak. Yang punya gawe, yang punya langit, yang punya bumi. Begitu masuk waktu sholat, dia bilang kira-kira begitu, udah gak usah bergerak dari tempat duduk, aku kirim air langsung sama kalian. Air itu bisa digunakan untuk berwudu. Maka kita hakul yakin, desainnya itu, rundown acara itu Allah yang buat. Memang GNPF bisa buat rundown. Rundownnya apa? Pertama, Kyai Haji Ma'ruf Amin akan jadi khatib Jumat. Tapi rundownnya Allah, bukan Kyai Haji Ma'ruf Amin, tapi Habib Rizik yang jadi khatib Jumat. Kapan itu? Habib Rizik bilang, sampai ketika azan pertama saya juga belum ngerti. Baru kemudian saya dibisikin, Bib, Kyai Haji Ma'ruf Amin tidak datang, maka antum jadi khatib. Itu siapa yang punya rundown? Allah. Presiden dari kami sudah mencak-mencak tidak mau datang. Jumat pagi kata Habib Rizik sempat ngilang juga dari istana. Kecarian, entah mungkin ke bandara lagi, kita enggak tahu. Tapi jam 10 pagi balik, manggil menteri, cuman menurut kalian kira-kira begitu, saya datang enggak? Wapres bilang, datang Pak. Ada yang bilang, enggak usah Pak, bahaya, begini, begitu. Terakhir ambil keputusan, datang. Walaupun kita palak juga dengan media-media pendukungnya, begitu datang yang diributin payung birunya. Padahal ini event besar, yang dibicarakan payung. Masya Allah, Allah sudah atur jadwal. Presiden, Anda harus hadir sebelum khatib naik ke atas. Ya Allah, dia duduk, Ibu. Ibu melihat gambarnya kan, sampai tertunduk, bukan cuma sekedar duduk, tertunduk. Karena manusia yang bisa kita bilang sebagai singanya podium hari ini, yang hari ini kalau boleh saya katakan manusia yang paling dicintai umat Islam Indonesia, itu jadi khatib. Tidak ada beban, tanpa teks, karena enggak siapa, enggak ada di jadwal, karena presiden hadir maka Anda harus bicara begini-begini. Tidak, yang jadwal Allah. Sampai selesai khutbah, sampai sholat, Allah memuliakan orang yang mulia dan menghinakan orang yang hina waktu itu, apapun kedudukannya. Maka sejak hari itu saya percaya bahwa Indonesia tengah bergerak atau bergeser ke arah yang sedang lebih baik. Polisi yang semula, ini saya kutip dari Habib Rizik ini, habis-habisan waktu itu berupaya agar acara 212 itu gembos, sampai-sampai ada kecenderungan khawatir dari para panitia bahwa kayaknya untuk mengimbangi 411 ini berat ini. Kenapa? Karena bus-bus dari Medan dikabarkan ada seorang pengusaha siap mengerahkan 20 bus. Enggak jadi. Kenapa? Karena ada dia bilang ada tekanan untuk akhirnya tidak jadi. Dari Padang busnya jalan dicegat. Di Bekahuni helikopter ditaruh, kata Habib Rizik, untuk tidak bisa bus-bus masuk ke dalam kapal. Kiai-kiai didatangin, Habib-habib didatangin. Semua diingatkan di televisi, para pemimpin itu bicara, hati-hati ya, awas ada makar. Kalau memang terjadi makar, kami libas untuk buat kita takut. Begitu mereka mengancam, begitu mereka mencegat, orang Ciamis jalan kaki. Begitu anak-anak Ciamis jalan kaki sepanjang jalan menuju Jakarta, mereka disambut oleh ibu-ibu dengan makanan. Dan yang lain kemudian semula terduduk tenang bingung, begitu melihat tersentak semangatnya datang. Masya Allah. Akhirnya yang datang air bah. Semula dikira bisa menggembosin, yang ternyata yang muncul adalah gerakan yang semakin membesar. Tidak terbendung lagi. Semula rencana mau sholat di Tamrin Sudirman, atas kesepakatan dengan kepolisian dikatakan pindah, tidak boleh di Tamrin Sudirman, harus dalam Monas. Oke, sepakat dalam Monas, sepakatlah dibuat di Monas.
tapi Allah yang punya gawe enggak mau di Monas saja. Belum berjamaah itu kalau bahasa Habib saya dengar itu sampai ke arah Cempaka Putih, yang kemudian sampai ke arah Bundaran HI, yang semula itu dilarang karena meluberje orang. Saya mau bilang, kekuatan siapa? Kalau Allah mau, apa yang sulit sama dia? Dan hari itu ada perasaan yang berbeda. Di sini saya waktu itu ditemani dengan Pak Samsul, salah satu jemaah yang hadir mendengar pengajian kita malam ini. Kami berdua waktu pulang, saya menyaksikan arus dari sana orang datang, yang dari sini orang ke sana, harusnya sangat potensial untuk tubrukan dan terjadi dorong-dorongan yang bisa memunculkan kecelakaan fatal. Tapi tidak ada singgungan bahu yang membuat wajah menjadi marah seperti 411. 411 masih agak strength kita. Saya mau jalan ke sana, enggak bisa, Pak. Udah penuh. Masih ada ngomong gitu. 212 mau kemanapun jalan, ada jalan yang dibuka semua. Orang bisa macet tapi tidak ada dorong-dorongan. Kenapa? Karena rupanya Allah juga ngirim panitianya. Masya Allah. Sampai-sampai tadi ada seorang ustaz datang ke rumah juga, dia bilang begini, kayaknya malaikat ada ya ustaz. Ya, seluruh Indonesia datang. Di sini saya mengatakan kalau cuma sekedar Indonesia yang mau dirubah Allah, Allah tidak kirim, Allah tidak panggil kita dari Medan datang ke sana. Paling kita hanya lihat TV, lihat sosial media, lihat berita. Tapi karena Allah tidak sedang mempersiapkan perubahan Indonesia. Jadi perubahan apa yang sedang Allah persiapkan? Perubahan dunia Islam. Apa hubungannya dengan Indonesia? Allah mau yang merubah itu kita sepertinya. Loh, kenapa demikian? Saudara kita ada dua rumah dari Indonesia sedang dibantai oleh pemilik rumah di Myanmar. Mereka tidak diperangi tapi dibantai secara biadab. Berapa jumlah mereka di Myanmar? 4%. Rumah mereka dibakar, anak perempuan mereka diperkosa. Setelah diperkosa disakiti, setelah disakiti dibunuh, setelah dibunuh dibeset-beset tubuhnya. Anak-anak kecil mereka digantung, dicongkel matanya, disambit perutnya, berurai ususnya, ada yang kakinya dipotong, habis itu dibakar. Allah kasih PR itu sama kita. Suria itu PR kita. Palestine itu PR kita. Kenapa saya bilang PR kita? Karena Allah sedang mempersiapkan kita asal kita mau. Makanya Bapak jangan berpikir bahwa semakin tua urusan Bapak cuma ngurusin masjid, zikir, mutar-mutar tasbih saja. Udah, duit-duit kalau ada yang tersimpan mulai hari ini, stokkan untuk kegiatan dakwah. Dan saya bilang tadi yang hebat, generasi atau kelas menengah, orang yang sudah tidak peduli lagi, orang yang sudah tidak takut lagi kehilangan uang, orang yang sudah bahkan bukan karena tidak punya uang dia jalan kaki, karena bagi dia itu adalah petualangan yang melahirkan kenikmatan dalam hidupnya. Bukan karena sombong dia memberi, tapi bagi dia itu adalah cara dia untuk jika saja ada dosa kemarin maka menebus dosa itu hari ini. Dan semua orang berkeinginan. Makanya ada satu komplek perumahan, ibu-ibunya sampai sekarang belum bisa saya bendung semangatnya. Karena kemarin mereka sangat menyesal sekali gak ikut 212. Itu yang saya perhatikan, ibu-ibu kelasnya usia 50 tahun ke atas itu, Bu. Semangat mereka bilang, mereka telepon istri saya, untuk kalau ada jilid 4 kami sudah sepakat ikut semua. Kami charter pesawat. Iya, saya tidak sedang charter pesawat. Terus saya bilang, saya lagi nyetir itu, lagi teleponan. Saya bilang sama ibu itu, kalau ada jilid 4, mungkin akan ada darah tumpah. Jawabannya apa? Kami sudah siap mati. Wah, ini semangat. Tahu ibu-ibu apa yang sedang semangat ini?
ibu-ibu yang hidupnya tidak pernah susah secara ekonomi. Ini kalau sudah bergerak, sulit, enggak ada remnya ini. Karena bayangannya adalah jihad fisabilillah. Ini yang saya bilang tadi, saya percaya Indonesia akan jadi imam kebangkitan dunia Islam. Karena Semarang ini diiringi dengan 12-12 tadi pagi, Bapak boleh lihat dan sudah melihat mungkin di sosial media, banyaknya foto-foto yang menampilkan masjid-masjid yang mengadakan kegiatan itu, semuanya tumpah ruah masyarakat. Bahkan yang paling besar adalah Bandung. Karena Bandung memang pusat nasional kegiatannya. Terus ada orang Islam yang masih saja ngomong begini, ngapain buat kegiatan kayak begitu? Apa kita gak sholat subuh? Itu kan orang-orang puber saja itu, gak pernah sholat subuh ke masjid itu. Ngapain kita pergi ke sana? Bagus kita di masjid kita, kita buat kegiatan. Pak, ini bukan sekedar cerita sholat subuh ke masjid. Ini bicara spirit. Ini bicara penularan pengaruh, penularan manfaat, penularan semangat. Supaya sama kita rasakan bahwa tidak ada lagi istirahat untuk menegakkan agama Allah. Dan tidak perlu khawatir siapapun itu, karena Allahu ma'ana. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang beriman. Innama waliyukum Allah, kata Allah. Sebenarnya yang menjadi wali bagi kalian itu adalah Allah. Dan hari ini 4.11, 2.12, 12.12 Allah buktikan. Siapa yang maksa Bapak bangun tadi pagi untuk kemudian pergi ke tempat-tempat di mana ada agenda aksi 12.12? Saya dari Bandung tadi ada yang SMS, Ustaz ada di Bandung tidak? Saya bilang aksi 12.12 tidak diperintahkan atau tidak ada undangan ke hati kita untuk berangkat ke sana. Tambah lagi GNPF bilang lakukan serentak di daerahmu. Saya nggak ke sana, Ibu. Tapi insya Allah kalau dibilang saya jalan. Karena orang yang sudah pernah, apalagi mengikuti tarbiyah itu marah. Nah, ada apa? Ini yang saya bilang. Beda Islam sama yang lain. Saya mohon maaf kalau bilang, ada kekhawatiran kita arus Cina datang ke Indonesia. Itu membuat Cina-Cina seberang lautan jadi mangka. Karena Cina daratan sedang memberikan perhatian khusus, khususnya kepada negeri kita, kepada Malaysia, kepada Singapura. Pokoknya Asia Selatan, semua Asia Tenggara, dia berikan perhatian khusus. Pak, Bu, saya mau bilang, kalau negeri ini diperangi dari luar, yang pertama meninggalkan negeri ini mereka. Yang tetap bertahan untuk kemudian mempertahankan NKRI. Yuk, kalau gak percaya, kita doa negeri ini diserang orang. Kita mau lihat siapa yang paling murni memberikan pembelaan kepada NKRI itu. Nonsense kalau mereka berani melakukan itu. Kenapa? Kita belajar sejarah. Ini anak-anak muda supaya harus tahu ini. Sebelum Soekarno berteriak Pancasila, sebelum Soekarno bicara nasionalisme, Hos Cokro Aminoto sudah bicara tentang nasionalis. Sebelum orang bicara tentang kemerdekaan, Serikat Islam sudah menganggarkan bahwa berdirinya Serikat Islam adalah membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Syarikat Islam yang pertama mengenalkan kata nasionalis. Syarikat Islam yang pertama memunculkan kata Indonesia. Sejarah kita dikhianati penulisannya. Sampai sekarang kita kira 20 Mei adalah hari kebangkitan nasional. Itu adalah hari berdirinya Budi Utomo. Siapa Budi Utomo? Organisasi orang-orang Jawa yang punya ideologi kejawen. Siapa pemimpinnya? Dr. Sutomo. Siapa itu? Manusia yang secara sadar menista dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu artikelnya yang disebarkan ke media waktu itu. Dan dia sangat anti Islam. Supaya paham saja, Bapak. Kenapa kebangkitan nasional tidak berdirinya pada saat berdirinya Serikat Islam? Karena ada Islamnya, Pak. Ada Islamnya. Kenapa Sumpah Pemuda?
tidak dialamatkan berdirinya dengan bangkitnya gerakan pemuda-pemuda Islam, Young Islamiten Bond, Young Sumatera yang berideologi Islam, Young Kalimantan, karena ada Islamnya. Kenapa hari pendidikan dialamatkan kepada hari lahirnya Ki Hajar Dewantara? Siapa Ki Hajar Dewantara? Dia adalah tokoh yang membangun Taman Siswa. Ideologinya juga kejawen. Sebelum Taman Siswa berdiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mendirikan sekolah. Tapi nggak bisa, karena ada Islamnya. Kenapa gerakan 411? Kenapa gerakan 212 dicurigai, dikhawatiri, dicemaskan, ditakuti, dihadang-hadang, dihambat? Jawabannya, karena ini Islam. Kenapa gerakan 412 walaupun cuma secuil yang datang, tapi didukung oleh semua kekuatan, kantor-kantor pemerintahan, perusahaan-perusahaan milik para taipan, bahkan dukungan dari pemerintah terbuka memberikan, mereka mengadakan, ingat ibu, 412, mereka mengadakan gerakan PKI, Parade Kita Indonesia. Ya kenapa mereka buat istilah begitu? Memang kayaknya seperti tadi ada teman yang share di Lazada, ada orang jual buku, baju, kaos Russian style, Palu Arit. Sekarang mereka sudah berani, orang-orang kurang ajar itu sudah berani menistakan ulama, membilang para ulama tidak santun dan sebagainya. Mereka sudah berani, tapi kita pun sudah berani. Kita tidak takut lagi, karena kita tahu betul sejarah bahwa yang paling peduli dengan republik ini dari dulu adalah umat Islam. Aceh, Cut Nyadin itu tidak perang kecuali karena sebab basis ideologi agamanya. Dia merasa dihina, dinistakan, dan dia tidak pernah sebut Belanda dengan Belanda, tapi dia sebut Belanda dengan kafir. Tuanku Imam Bonjol, itu siapa? Itu gubernur? Tidak. Dia apa? Ulama. Sebenarnya dia cuma mau ngajar majelis taklim, tidak ada masalah. Bahkan dia tidak peduli dengan Belanda, tapi begitu Belanda mencoba menyentuh syariat, maka dia mengumumkan perang, dan jadilah ini perang terbesar setelah perang Aceh dan kemudian perang di Ponorogo. Di Ponorogo juga bukan urusan tanah, itu urusan syariat Islam yang dinistakan. Seluruh Indonesia bergerak melawan sampai ketika kita merdeka. Tahu siapa yang membuat dan diantara sebabnya siapa yang bergerak untuk menyuruh Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kalau bapak kita mau jujur cerita, Soekarno mau nggak proklamasi? Diculik dulu pak. Para ulama juga sudah bilang, tolong nggak kita ambil momentum ini. Kenapa harus Soekarno? Karena Soekarno adalah anak muda cerdas, punya titel sarjana, punya pikiran-pikiran yang bersifat kebangsaan. Maka mereka mengatakan layak engkau yang menjadi presiden, proklamator. Biar naskah proklamasi itu tidak ditulis atas sebuah rencana yang sudah matang, karena coret sana, coret sini. Saya tidak merendahkan Bapak Karno sebagai proklamator kita, tapi saya cuma mau bilang di belakang itu semua ada ulama. Yang ulama itu setelah mereka memerdekakan Indonesia, mereka tidak butuh apa-apa. Tidak minta jabatan menteri, tidak minta dibangunin rumah, enggak minta dikasih Innova, enggak minta dikirim transfer ke rekeningnya, enggak ada. Siapa yang pergi ke dunia internasional untuk kemudian meminta dunia internasional mengakui kemerdekaan Indonesia? Kiai Haji Agus Salim. Kemana dia pergi? Ke Mesir dia jumpain Hasanul Banna. Dia pergi ke India, dia jumpa dengan Ali Jinnah. Waktu itu India masih sama, Pakistan, India belum ada. Apa yang dia lakukan? Dia minta tokoh-tokoh Islam dunia itu tolong bantu kami untuk mengakui kemerdekaan kami. Apa yang dilakukan Hasanul Banna waktu itu? Dia umumkan, besok kita tuntut pemerintah kita agar mereka mengakui Indonesia merdeka. 300,000 anggota Ikhwanul Muslimin turun ke jalan demonstrasi. Mana ada itu di tulisan sejarah kita? Kenapa? Karena Islam.
Gak ada itu. Gak percaya, coba ibu buka buku sejarah anak ibu. Gak ada. Penulisan sejarah kita penuh manipulasi yang harus kemudian dipikir ulang dan dicatat ulang. Coba bayangkan, tidak ada bahasa peran Agus Salim. Di mana beliau? Seorang laki-laki yang luar biasa, dengan otodidak dia bisa belajar 8 bahasa dunia. Ulama, bukan orang biasa. Hari ini ulama bergerak untuk apa? Jadi presiden? Tidak, nggak ada dalam otak mereka ini. Untuk apa? Supaya mereka bisa merekrut atau mendapatkan kekayaan yang banyak? Tidak. Jadi kenapa? Karena mereka marah Al-Quran dinistakan oleh seorang kafir yang memimpin Jakarta, di mana Jakarta itu 85% penduduknya adalah muslim. Ini tidak bisa didiamin. Maka para ulama ada ditanya, gimana Beb kalau nanti Indonesia, maaf, kasus Ahok ternyata dia ditahan dan dihukum sebagaimana yang kita harapkan secara maksimal, apakah gerakan kita akan berhenti? Tidak. Kita akan lanjut. Lanjut ngapain? Surat Al-Maidah ayat 51, kita minta supaya dimasukkan dalam konstitusi negara. Kita minta Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen kembali. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Kenapa? Karena Profesor Sahid Tapi kan sudah bilang, kita sudah berhasil langkah pertama. Mengamandemen undang-undang, di mana dulu presiden harus pribumi asli, sekarang presiden warga negara Indonesia. Oh, rupanya kalian begitu ya. Maka saatnya kita ingatkan, tidak, kami muslim mas, negeri ini warisan para syuhada, para ulama kami. Terus mereka bilang, tapi kan kita butuh kemerdekaan, jangan sektarian. Orang sudah minta maaf. Kalau mau bicara kebinekaan, ketika Aceh ada gempa, di mana kalian dengan kebinekaan itu? Ini sedang beredar pula di satu, saya dapat baru tadi sore, video kebinekaan perayaan Natal yang dihadirin oleh entah siapa, tapi kayaknya ece-ecenya bajunya kiai lah gitu. Ada pohon Natal di ujung sana, terus nyanyi selawat. Terus si kiai berdiri ngajak orang untuk joget-joget. Saya nengok video itu, kalau nampak orangnya kayaknya mau ngangkat sandal, Pak. Tapi sayangnya, saya perhatiin betul muka yang kayaknya itulah yang dikiaikan di situ. Saya nggak kenal. Mungkin Bapak kenal, boleh kasih tahu saya. Saya sama sekali tidak kenal itu. Dari wajahnya saja, saya mau coba. Ya saya juga gak merasa saya hebat, cuma kayaknya kalau nengok bapak-bapak kan nampak itu, pesan imannya nampak itu. Ini pesan imannya gak nampak, saya pikir. Bagaimana mungkin mereka mau buat gaduh-gaduh seperti itu? Nah ini kerja mereka ini. Ini kerja orang yang memperalat Islam, memperalat Kristen, memperalat Hindu, memperalat Buddha. Untuk kalau gak bisa, mereka dibentrokkan. Kenapa? Karena mereka sudah jadi toke. Bahaya ini. Udah ibu bangun, jangan tidur lagi. Bapak-bapak bilang sama istri, sudah tidak ada waktu istirahat. Kenapa? Ini saatnya semua kekuatan harus kita gunakan untuk menyadarkan umat yang masih tidur. Oh kalau saya tidak merasa tersinggung, kata seorang ibu. Saya tidak ada merasa tersinggung, Ahok menistakan Quran. Saya rasa ulama aja yang berlebihan. Itu ditanyakan ke saya. Terus ditanya, apa yang harus saya bilang Ustaz? Saya bilang, gak usah bilang apa-apa ibu. Ibu bawa notes aja. Buat nomor, nama, kafir, muslim, munafik. Nomor, nama. Siapa tadi yang ibu dengar? Siano. Nah, tinggal masukkan. Itu masuk kategori kafir, mukmin atau munafik. Udah selesai. Kalau ada orang yang tidak tersinggung, sementara dia mengaku muslim, maka pasti itu munafik. Mau dia gelarnya kiai, mau dia gelarnya profesor, mau sorbannya sampai nyentuh langit-langit asbes. Kalau dia bilang, Ahok tidak bersalah, Ahok malah teraniaya, kita tidak boleh menganiaya orang. Udah, tinggal buat checklist, ini munafik kayaknya satu ini. Selesai. Ngapain stres sekali? Saya nggak habis pikir, Pak, gimana cara balasnya? Habis energi, Ibu, Bapak. Yang harus kita lakukan adalah upaya. Sekarang ini,
Saya bilang, ini enggak mundur lagi loh. Kita sudah masuk di step di mana kita sudah berdiri. Kemarin kita ngeletak, kemudian Allah dudukkan, sekarang kita tegak. Para ulama sudah melihat Indonesia. Ayo, bangun Indonesia. Maka mereka bangunkan kita di subuh hari. Kalau masjid kita sudah alhamdulillah, kalau persoalan sekedar pergi subuh ke masjid tidak ada masalah. Tapi masih banyak masjid yang tutup saat subuh. Masih banyak masjid yang kehilangan jamaah padahal sekelilingnya muslim. Itu yang harus kita bangunkan. Ayo bangun. Karena 212 kemarin saya menemukan banyak itu PNS yang ikut kok. Pegawai-pegawai BUMN yang tidak tenang. Teman saya pertama, Ustaz, saya titip dana untuk kawan-kawan 1 juta. Kenapa? Tidak jatah. Enggak Ustaz, kebetulan ada kegiatan. Hari Kamis dia titip dana, malam Jumat dia terbang. Kenapa jadi berangkat juga? Saya bilang, enggak tenang saya Ustaz. Artinya apa? Siapa yang maksa? Nah, kok kita kayak gini ya? Jawabannya, nih pelajaran dari Nabi. Setelah dia mendeklarasikan diri atas perintah Allah untuk mengumumkan kepada orang banyak bahwa dia Nabi dan Rasul, maka kualitas orang-orang yang bersamanya sama kayak kita hari ini, Masya Allah. Mereka orang yang tidak lagi memikirkan diri mereka sendiri. Mereka orang yang la yakhafuna laumata laim, tidak lagi takut dengan celaan orang yang mencela, tidak lagi khawatir dengan ancaman demi ancaman. Mereka punya keberanian karena bersama mereka adalah Allah. Mereka tidak khawatir walaupun itu majikan mereka. Lihat sekarang, kita tidak khawatir walaupun hadir bersama kita mungkin petinggi negara, intel dan sebagainya. Saya pernah itu ceramah, disorot sama ibu itu kalau cerita Ahok. Begitu berhenti Ahok, dia hilang nyorot. Tapi saya bilang, itu sebenarnya saya lupa saja mau bilang sama dia. Ada yang kurang enggak biar saya tambah kalimatnya? Karena saya khawatir dia ngintelin itu. Karena nampak gayanya begitu siap ya. Nampak. Tapi takutkah kita? Tidak. Kita tidak khawatir lagi. Tapi kita juga tidak mau konyol. Kemudian orang bilang, kenapa tidak langsung sekalian makar? Kenapa tidak revolusi? Para ulama kita bilang, Pak, revolusi sudah berlangsung. Ujung revolusi saja yang belum nampak. Ekornya sudah kita dapat ini. Apa ekornya? Membangunkan kekuatan ruhiyah umat Islam. Nanti ujungnya, pokoknya siapa saja yang mencoba menahan ini, mereka pasti akan terlindas. Presiden sekalipun kalau mau tahan ini, hati-hati, dia bisa tersungkur nanti. Tapi kita tidak niat menyungkurkan, enggak. Kita cuma mau negeri ini, umat Islam harus berwibawa kembali. Itu yang kita mau. Oh, jadi akan ada gerakan untuk memindahkan ini atau enggak udah, kalau dia gubernur tetap saja duduk manis jadi gubernur tapi jadi orang baik. Kalau dia wali kota jadi orang baik. Kalau dia pengusaha, jadilah pengusaha yang ikut dalam barisan ini. Ya Allah, sejak 212 ibu Kapolri tidak absen ikut. Bukankah itu revolusi? Sebelumnya sempat dia enggak mau. Bahkan belakangan malah jadi panitia. Nyiapin pentas, nyiapin ini, semua disiapin. Toilet diminta, toilet disiapin. Pagar Monas disuruh bongkar, dibongkar. Ikut jadi panitia. Siapa yang mampu membuat akhirnya orang yang semula takut, marah, menghambat, mencegah, malah jadi panitia. Kalau bukan Allah. Bandung tadi pagi, Pak Kapolri datang, Panglima datang. Coba bayangin itu, ikut sholat subuh, nggak pernah-pernahnya kebayang itu. Harusnya presiden juga ikut. Kalau saja presiden ikut, kan kita udah makin jelas ngadapin siapa. Nggak perlu lagi pakai pionnya, nggak perlu lagi pakai orang yang dia duduk. Nggak, kita udah tahu siapa yang harus dihadapi. Tapi sudahlah, nggak apa-apa, kita ikutin saja aliran ini. Begitu juga Nabi. Ketika Mekah, Nabi tidak ajak perang. Tapi begitu Madinah, jangankan melawan, mengejar musuh pun akan dilakukan. Selama mereka merusak, selama mereka mengkhianati, selama mereka mencoba menistakan agama Allah, maka tidak ada kata damai untuk mereka. Kita kan bukan jadi musuhnya orang kafir.
kita jadi musuhnya orang yang dia memusuhi kita secara aktif. Kalau dia musuhi kita di hatinya, urusan dia. Kalau kita diam dimusuhi dia kita, dan kemudian seperti saya dengar tadi kakak saya cerita sama saya, dia punya teman-teman guru, apa kalimat guru-guru itulah orang Islam kualat itu. Kenapa? Gara-gara ngeributin Ahok, Aceh kena gempa. Enggak nyambung. Tapi ya mungkin nyambung, kalau di mereka nyambung, dianggap kualat itu orang Islam. Sementara kita punya cara pandang yang berbeda. Aceh adalah PR lanjutan untuk ngelihat apa kita punya respon. Coba lihat ibu, ibu kalau jalan sekarang anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa di pinggir jalan pegang kotak, tengok baca bantuan untuk Aceh PD. Dari alumni GNPF, saya lupa dari mana, itu ngasih sumbangan, dia pribadi $9,000. Dia mau bilang sama orang-orang yang selama ini apa istilahnya alergi dengan aksi-aksi umat Islam, supaya kalian tahu saya enggak dibayar, saya membayar diri saya sendiri untuk ikut, dan hari ini kena ada gempa di Aceh, saya kirim pribadi saya atas nama GNP. Ulama kita turun bukan cuma sekedar bicara di mimbar. Ya Allah, ibu yakin enggak ada perubahan baik di republik kita dengan gerakan ini? Bapak yakin enggak ini? Dahsyat ini. Dan jangan pernah berpikir berapa banyak modal kita. Karena Nabi mengawali dakwah juga enggak ada SK-nya tertulis, ya Muhammad, kau diangkat jadi Nabi dan Rasul, rumah dinasmu ini, mobilmu ini. Enggak ada. Bahkan begitu beratnya tantangan, harus mendanai diri sendiri, Nabi enggak pernah bilang, ya Allah, kalau begini enggak sanggup aku jadi Nabi lah ya Allah, ini SK aku pulangin aja lah. Enggak ada. Kenapa? Karena orang yang sudah orientasinya Allah, ketika dia sudah berjalan di situ, Masya Allah, wajar kalau mati dia tidak takutin itu. Enggak takut. Karena memang itu yang dia inginkan. Bukankah kita menginginkan mati syahid? Alhamdulillah, saya ingin mati syahid Pak Ustaz, kata ibu. Apa kebiasaan ibu hari-hari? Enggak ada Ustaz, enggak banyak kegiatan di rumah, paling nonton TV, Antv. Saya sudah tahu jadwalnya dari Anandi, terus Taki, terus pindah ke Gopi, terus pindah ke Lonceng Cinta, kan gitu. Ibu-ibu paling hafal itu. Bahkan benda keramat yang gak putus ibu pegang pun jadinya adalah remote control. Terus ibu pengen mati syahid, syahid apa? Ini yang harus kita hati-hati, karena mereka sudah merusak hari ini. Masya Allah, kita udah. Seorang ibu tanya sama saya, Ustaz, itu kiai kenapa bisa gitu ngomongnya? Tadi mungkin sudah saya sampaikan. Saya bilang apa? Itu ibu, tandanya ibu masih punya iman. Kenapa? Karena ibu bisa nanya kayak begitu. Artinya ibu sudah tahu masalahnya. Kalau ibu nggak tahu, kan ibu juga nggak ngerti. Tapi kan itu kiai, Ustaz. Harusnya kan kita percaya sama dia. Kira-kira begitu. Ini enggak. Ibu sudah nanya, kenapa kiai itu kok gitu ngomongnya? Ingat ibu, Allah yang maha kuasa bisa merubah malam ini menjadi siang. Allah yang maha kuasa bisa menerbitkan matahari, bisa menenggelamkannya, bisa membelah lautan dengan daratan. Allah apa tutup mata di Suriah? Tidak. Allah apa tutup mata di Myanmar? Tidak. Kadang-kadang Allah biarkan ada satu penyakit di satu titik badan kita. Tujuannya apa? Supaya pertama kita peduli mengobatinya. Supaya kedua kita hati-hati jangan sampai terserang penyakit yang sama. Supaya ketiga kita tidak pergi di mana bakteri-bakteri atau sebab-sebab penyakit itu bisa muncul. Terkadang Allah biarkan satu negeri Muslim dihajar oleh musuh Allah. Kalau masih belum bergerak, ibu masih belum peduli, nah itu kayak ibu yang sudah duduk di kursi roda, terduduknya begini, dicubit orang kaki sini udah gak terasa. Sebenarnya peristiwa Myanmar, peristiwa Thailand, peristiwa Filipina, peristiwa Kashmir, peristiwa Suriah, peristiwa Mesir, peristiwa Libya, itu tujuannya untuk memperlancar darah ukhuwah Islamiyah kita. Man la yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Kalau ada orang yang menyebut dirinya muslim tapi kemudian dia tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka dia bukan dari bagian umat Islam. Ada orang yang stres kalau umat Islam bangkit tapi dia ngaku muslim, percayalah dia bukan bagian dari umat Islam. Jadi apa gunanya ada masalah musibah Aceh? Itu untuk ngetes kita, nyambung enggak darahnya kemarin?
Satu darah enggak kita sama mereka. Kalau ternyata enggak nyambung, kita enggak peduli, ah ngapain kita pikirin. Memang mereka layak kena gempa. Harusnya bukan cuma PD, Pak. Itu yang lain juga kena itu. Karena manusianya, ah, macam-macam mulutnya. Ibu bisa apa? Doa enggak? Ngapain didoain? Eh, belum siap dok, ngomong meninggal ibu nanti. Kenapa? Peristiwa itu hakikatnya adalah ini. Kalau saya bisa tegak, kenapa? Komponen jasmani saya masih oke. Kalau saya bisa angkat tangan saya, kenapa? Komponen jasmani saya masih oke. Kalau ini sudah tidak ada darah beredar di sini, saya mau angkat tangan, saya cuma bisa mimpi saja. Angkat tangan, maka dia tetap seperti ini. Tanganmu yang kanan diangkat, maka dia tetap seperti ini. Kenapa? Karena darah sudah tidak beredar di sini. Terkadang untuk membiarkan darah itu beredar, ingat saya pernah diajarin orang, kalau salah dokter bisa bilang sama saya, kalau tekanan darah itu sangat tinggi sekali, maka pertolongan pertama yang harus diberikan bagi orang yang mengalami tekanan darah yang sangat tinggi, cuculah bahagian ujung jarinya supaya muncrat darah dari situ. Terkadang Allah biarkan darah umat Islam tumpah supaya peredaran darah ukhuwah itu lancar. Hari ini alhamdulillah sudah terasa enak ini. Kita kalau pergi ke Papua tinggal bilang alumni 212, ya alhamdulillah bisa gabung kita langsung. Kita bilang umat Islam, ya iya oke, bisa sama kita. Dulu di warung kopi orang tidak bicara tentang masalah Islam. Hari ini kalau kita duduk di warung kopi, orang bicara masalah Islam. Ibu pergi belanja cabai, oma-oma pun sudah bilang, aku main cicikan nih, mau kasih ahok itu. Kalau bisa kulempar cabai dia sekarang. Padahal kemarin bicara sinetron. Kemarin itu kita bicara Islam cuma di masjid, sekarang di parkiran kita bicara Islam. Masya Allah. Bapak lihat gak itu, bahwa itu perubahan baik? Duduk kita di angkot, semula kita diam, tapi begitu ada orang, ujung-ujungnya lari ke si ahok. Besok nengok gak? Ada nonton bareng insya Allah. Jadi sekarang bukan nonton bola barengnya, tapi nonton ahok. Bapak boleh datang besok ke MUI Medan. Kabarnya di situ diadakan acara nonton bareng, habis itu evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi 212 dan apa yang harus kita buat selanjutnya. Sudah begitu bahasanya, udah gak perlu jadi bahasa kita bernostalgia kemarin kita, enggak. Walaupun tadi sama saya, teman saya bilang, saya sekarang rindu kali untuk bisa merasakan suasana yang kemarin. Jujur Pak, kerinduan itu seperti seorang yang sedang melunjak ingin ketemu dengan kekasihnya. Itu yang saya rasakan. Bagaimana terbang ke Jakarta, turun, kemudian merasakan suasana auranya itu. Walaupun kalau saya sekarang terbang, saya nggak dapat itu, karena memang tidak ada gerakan di situ. Gerakan sedang disebar kemana-mana. Dan gerakan itu harus hidup di kita. Allah kasih celah, bonus, nih ada kasus sari roti nih. Saya baru tahu dengan peristiwa itu, sari roti rupanya yang punya Cina. Saya pikir yang punya Muslim. Kenapa? Karena overacting. Kenapa dia overacting? Iya, waktu gerobaknya dibeli, rotinya dibeli oleh seorang pengusaha dan minta semua karyawannya itu untuk datang ke Monas, pokoknya gak usah kau jual lagi, udah aku beli, kau antar saja kasih sama orang. Sari rotinya bling satan. Itu adalah isyarat dari Allah. Mereka satu sama lain adalah wali. Jangan kalian jadikan mereka wali. Itu buktinya. Mungkin si Cina yang ini ditegur taipan yang lain. Lu memang dukung itu ya? Enggak. Buat pengumuman, buat konferensi pers, buat maklumat. Saya bilang overacting. Toyota mobilnya dipakai ISIS di Irak. Rombongan ISIS itu naik kap terbuka merek Toyota. Toyota enggak pakai klarifikasi. Saudara-saudara, maaf ya, karena sebab mobil kami dipakai itu bukan tanggung jawab kami, itu di luar kendali kami. Terus terang kami tidak terlibat dengan semua aktivitas ISIS. Gak ada, ini baru jual roti. Terus overacting, apa yang terjadi? Umat Islam marah lagi. Kalau begini ceritanya, kita boikot sari roti. Begitu boikot satu hari, anjlok sahamnya satu sekian persen. Terus websitenya tidak bisa diakses. Terus saya tidak tahu itu benar atau tidak, di satu minimarket sari roti bertumpuk, terus ada tulisan gratis, tapi enggak berkurang. Apa memang benar? Tapi saya tidak percaya betul itu. Karena kalau ada tulisan gratis, saya yakin masih banyak umat Islam yang enggak peduli kalau udah ada roti. Tapi
gerakan tolak ini, wah dahsyat Pak. Ini makanya kayak kita Baitur Rahman sudah layak punya minimarket. Enggak cerita bangun masjid saja, tapi juga bicara pengembangan ekonomi. Caranya kita, berapa kakak muslim di komplek kita udah beli beras ke minimarketnya masjid. Jangan takut, by call kami antar. Harga kalau tidak bisa di bawah pasar kami kasih, minimal sama dengan pasar. Apa yang akan terjadi? Tumbang itu nanti. Karena kalau ibu belanja paling ke sana. Kalau persoalan ada ATM, kita buat mesin ATM-nya. Kira-kira begitu. Ini masalahnya, kita punya potensi tapi belum kita gali dan kita sinergikan. Masjid kita bisa punya klinik, tinggal buka praktek, kasih kartu member kepada masyarakat, udah berobat di klinik masjid tidak bayar. Siapa dokternya? Cari dokter kita. Bisa enggak infak waktu 1 jam saja dalam 1 bulan? Klinik kita buka 1 bulan. Sekali, 1 hari. Tapi bapak boleh datang, ibu boleh datang, prakteklah. Nanti kalau obatnya kami cari dari orang lain yang punya kekayaan untuk belikan obat. Kalau alat-alat kesehatannya kami belikan. Tapi kami cuma minta ibu atau bapak wakaf waktu dan ilmu 1 jam dalam 1 bulan. Saya yakin bisa. Cuma itu tadi, kita ini terlalu lama enggak ngerti, seperti anak-anak bawa duit dolar, enggak tahu mau diapain, ujungnya jadi alat main. Ditengok orang, atau seperti anak kecil yang pakai emas berbenggol-benggol, perampok melihat, ngeramahi tapi ngambil. Bukankah kekuatan kita selama ini bukan kita yang pakai? Nah, kemarin ada seruan Rasmani sempat ganggu sekali. Kok ribut? Mau ngambil duit kan? Saya bukan ngambil duit kemudian saya enggak, saya mau ambil duit di bank-bank orang-orang yang selama ini enggak jelas cintanya kepada Republik, saya antar, saya pindah ke bank pemerintah atau bank syariah. Kok apa salah saya? Tapi beling satan mereka pakai. Tahu kenapa? Karena mereka tidak besar karena hebatnya mereka, tapi karena mereka memanfaatkan kekuatan kita. Nah sekarang udah pakai sendiri, jangan kasih sama mereka lagi. Itu yang saya bilang, kita banyak orang pintar, kita bisa lakukan macam-macam. Nabi pernah tukang tulis seorang Yahudi, sampai Nabi bilang, saya tidak mau lagi lah, coba kalian belajar bahasa Ibrani, kalian belajar bahasa Persia. Zaid bin Sabit kabarnya dalam 2 hari dia bisa tuntas belajar bahasa Persia. Apa yang terjadi? Nabi pikir-pikir, sampai kapan kita di bawah mereka? Sampai kapan kita minjam tenaga mereka? Umar bin Khattab pernah ketika satu hari pemerintahan dari daerah melaporkan kondisi keuangan daerah. Ada satu daerah yang audit atau laporannya dahsyat, bagus, rapi, tersusun bagus. Umar baca, wah ini bagus nih, saya mau kenalan nih sama yang buat. Apa kata gubernurnya? Dia tidak bisa masuk Madinah, dia tidak bisa masuk tanah haram. Kenapa? Dia sakit atau pergi kemana? Tidak, dia bukan muslim. Apa kata Umar? Aku senang lihat kerjaannya, tapi aku enggak mau kau pertahankan dia di situ. Cari orang muslim, ajari dia punya ilmu sampai sebisa itu. Cina dulu tidak ada apa-apanya waktu Jepang hebat, Pak. Apa yang dilakukan Cina? Anak-anak Cina dia kirim ke berbagai negara, ambil ilmu, ambil ilmu, ambil ilmu, kemudian pulang hidupkan di negerimu. Apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi Cina adalah pertumbuhan ekonomi yang paling besar di muka bumi sekarang. Kenapa? Sama seperti Jepang dulu. Nah Indonesia, ada anak Indonesia rajin dan kemudian pintar di luar sana, begitu dia berkarya di sini kena delik, Anda buka praktek nggak ada izin. Akhirnya dia pindah keluar, dia punya temuan bagaimana mengobati penyakit, terus kena delik, Anda membuat temuan Anda, memakai temuan Anda tanpa izin. Seorang teman bicara tentang ketemu dengan seorang dokter yang ditahan di Sukamiskin, Bandung. Dokter ini ditahan bukan karena dia berbuat kesalahan fatal, tapi dia mengobati pasien dengan cara yang tidak disetujui. Sehingga orang kalau tidak suka sama kita banyak cara, Pak. Apalagi yang tidak suka itu punya kekuatan. Maka demi Allah, kalau kita mengikut sunnah Rasulullah SAW,
kita ikut schedule-nya, kita ikut marhalahnya, kita ikut tahapan-tahapan dalam jihad dan dakwahnya, saya yakin sebelum kita mati kita sudah lihat kebangkitan Islam di negeri ini. Sebelum kita mati kita sudah bisa lihat presiden di republik ini adalah seorang bertakwa dan memang betul-betul jadi presiden untuk melayani kita, bukan kepentingan orang lain. Sebelum kita mati kita akan melihat ulama-ulama kita akan memimpin kita di semua tempat sebelum kita mati. Hari ini pun sudah kita lihat itu. Nah, Bapak-bapak yang mulia, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan yang lain, tapi gak boleh saya panjang-panjang. Karena orang kalau mendengar ceramah 15 menit pertama dia serius, 15 menit kedua dia memang sudah mulai mencerna secara matang, 15 menit ketiga itu terjadi goncangan konsentrasi. Maka biasanya muncul kesibukan untuk memperhatikan mata ustadznya, hidung ustadznya, kuping ustadznya, baju ustadznya. Supaya apa? Supaya dia bisa bertahan. 15 menit terakhir itu perjuangan untuk mempertahankan ngantuk atau tidak ngantuk. Jadi saya merasa sudah berada di 15 menit yang terakhir. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah memuliakan kita dengan ketakwaan yang terus menerus kita optimalkan. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.